97.9 Female Radio. Aduh, 97.9 Female Radio, lagunya makin asik. Saya Gary Puratmaja. Saya Marcella Lumawa. Saya Marcella Anwar. Bang Zoko Anwar. Suka kau? Suka kau? Suka. Aku cium tangan lagi. Iya, cium. Ya dulu kan aku miskin kali kan. Oh. Waktu kuliah tuh aku kalau misalnya punya duit sedikit, aku pulang naik kapal laut kan. Oh. Nah, inilah salah satu crazy little thing-nya Zoko Anwar. Enggak cuma di crazy itu Farhat Abbas juga. Crazy ya, dia lebih insane. Iya. Nah, kayak waktu pertama kali mau raise the followers. Raise the followers. Iya dong, raise the dead. Iya dong. Apa mending, yang mana? Yang waktu bugil. Yang mana? Bugil bukan bugil, gua telanjang. Gua enggak suka kata bugil. Apa telanjang? Bugil tuh kayaknya bugil kayaknya. Apa gitu ya? Kayaknya kecil gitu ya, bugil. Mending lo bilang bogel. Besar. Tadi kami bilang kalau bugil nggak gila itu nggak yang tidak pakai baju bukan maksudnya crazy itu aku sebenarnya bukan cari follower itu jadi apa dong waktu itu aku lagi patah hati kan. Ay. Patah hati mabuk lah aku. Aduh. mabuk-mabukan dan main perempuan. Nggak boleh. Gini pokoknya koslet lah, kalau gitu. Terus gue pulang, gue berharap bisa tidur. Ternyata nggak bisa tidur. Oke, galau. Enggak. Oh. Galak. Oh, galak. Satu huruf beda. Gue nonton film, terus berharap bisa. Gue ingat film judulnya Hush. Hush. Gue kira itu Gwyneth film. Paltrow ya, bang. Gue kira film Hush ada semi gitu. Ternyata film thriller. Tambah nggak bisa tidur. Sampai jam 8 pagi aku nggak tidur. Udah 2 hari nggak tidur kan. Terus aku buka lah Twitter buka kan. Banyak orang ngomong gini, orang-orang aku follow, orang luar. Kalau misalnya aku dapat followers gini, aku bakal nompat-nompat gitu. Gue cuma bercanda aja, gue bilang. Kalau misalnya, if I reach my 3000 followers, I'll go into a circle. Kayaknya masalahnya unlikely banget. Kenapa gue bilang circle, gue bilang ke pasar apa gitu. Naked gitu. Terus akhirnya, udah gue tidur. Pas gue bilang, naked, tidur, bisa tidur. Berarti gue harus ada hubungannya sama telanjang, baru bisa tidur. Nah, itu dia. Sebelum tidur. 3 jam kemudian temen gue telepon semua kan teng-teng-teng. Kenapa? Jok lo ngapain? Ah kenapa? Gitu kan. Lo nge-tweet apa? Nge-tweet apa? Gue gak tahu. Gitu. Namanya SD Negeri nomor 060823/100 sore. Impres ya? RT RW? Impres. SD Impres dulu kan. Kayaknya aku sekarang suka ngantuk. Oh, karena makan kaku. Karena aku hirup lah itu kan. Kantung itu kan macam ganja. Jadi kalau misal kau hirup. Teler. Bisa teler. Nah, itulah. Masuk SMA, paten lakukan SMA sama satu aku. Oh, Medan? Medan lah. Pernah aku, akhirnya gak pernah aku keluar dari Medan tuh kan. Akhirnya jadi pas keberangkatan nasional. Wih, kepilih seorang Joko Anwar, kepilih. Aku tengok lah kan, wah naik pesawat lah aku kan. Aku tengok pesawat tuh, cuman pegang pas itu, pegang kan. Kok bisa terbang gak nih, besar kali. Gitu kan, ternyata bisa sampai lah aku Jakarta. Oh, bingung lah aku tengok kan tinggi kali, tengoknya kan gedungnya kan jalan lebar. Kan? Ya udah jadilah aku pas berangkat tahun 91 itu dan akhirnya tapi ya sebelum jadi pas berangkat kan harus pelatihan dulu kan, di Cibubur. Itulah aku disuruh gerak jalan aku tiap hari kan suruh push up. Keling lah kawan buat itu ya. Keling aku tapi aku dulu waktu pas itu waktu kurus. Suruh wah rame-rame kan dari 27 masih 27 tuh provinsi kan. Suruh kalau mandi kan selalu sama kan bareng kan. Oh, wow. 27 provinsi mandi telanjang rame-rame gitu. Dari mulai Aceh sampai Maluku sampai sana gitu. Paling bagus pasti berbeda-beda. Tapi tetap satu ya, Bang ya. Tetap satu. Satu kamar mandi. Aku bilang gini, aku ngomongin film soalnya bahwa sekarang istilah go internasional itu udah nggak ada karena sekarang kan udah zaman globalisasi, artinya sekarang udah multi, udah banyak platform-platform yang membuat apapun karya lo bisa ditonton oleh orang di mana saja. Misalnya lo bikin musik, bisa langsung available di iTunes misalnya, kalau misalnya bagus dan memenuhi syarat. Kalau misalnya lu bikin film, sekarang udah lu bikin film di sini, film lu kemana-mana gitu. Bisa juga, apalagi ada VOD, ada DVD, ada segala banyak. Ada festival juga. Nah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, memang ini bukan gue yang ngomong. Semua orang, kayak semua pakar-pakar, ahli-ahli segala macam, ahli media bilang bahwa istilah gue internasional itu udah nggak ada lagi sekarang karena sekarang udah global gitu. Setelah lo dimanapun lo adalah bagian dari satu bumi sekarang. Setelah lo me-tweet
komen itu tiba-tiba marah. Tiba-tiba gue dibilang kan aku kan udah bertahun-tahun ke international. Dibilang enggak, dibilang gue ngata-ngatain Agnes Monica. Gue enggak dengerin Agnes Monica, gue enggak ngikutin Agnes Monica. Jadi gue enggak ngerti. Hah, emang kenapa Agnes Monica kok gue dikata-katain Agnes Monica? Langsung lo dibombardir gitu. Bombardir. Terus gue juga lagi bercanda-bercanda sama temen gue soal Cinta Laura biasa kan. Gue Cinta Laura gini-gini. Hah, kok gue dimarah-marahin lagi padahal gue sama sekali. Ya seperti gue bilang, gue gak dengerin lagu-lagu Agnes Monica dan gue gak ngikutin. Terakhir kali gue nonton Agnes Monica ya Tralala Trilili gitu. Oh wow, itu tahun berapa? 1800 bang, lama banget. Oke, Tralala Trilili.